wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Dapur Mini Adan Air Family. Semoga teman-teman betah berlama-lama di video aku kali ini. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang sudah klik video ini, sudah mau meluangkan waktunya buat nonton video aku. Semoga ada sedikit inspirasi yang dapat diambil ya dari video yang aku buat. Dan di video kali ini aku mau merubah sedikit lagi suasana yang ada di ruang keluarga ini. Kalau teman-teman ngikutin video aku yang sebelumnya, sudah ada video makeover ruangan ini ya. Udah geser-geser lemari, meja, dan lainnya. Nah, ini karena ada sedikit yang mengganggu gitu. Jadi mau digeser-geser dikit-dikit aja digeser. Nah, ini nih pagi hari ya. Jadi waktu bangun pagi udah gak diberesin lagi bantal-bantalnya, dibiarin aja seperti itu karena memang mau ada perubahan sedikit. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen cari inspirasi atau pengen cari semangat untuk beberes rumah, silahkan nih disimak videonya ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau ada yang baru nonton dan nggak ngerti gitu ya, kenapa kok ruang keluarga di ada banyak bantal dan lain-lainnya. Nah, ini nih ruang keluarga, tapi selalu kami manfaatkan dan kami gunakan untuk tiduran di sini kalau malam hari gitu ya. Jadi anak-anak semuanya ngumpul di sini, walaupun mereka punya kamar masing-masing gitu teman-teman. Ya, mumpung mereka masih kecil dan masih mau sama-sama ya, kita nikmati aja suasana yang seperti ini. Toh nanti kalau mereka sudah besar, suasana seperti ini kan gak akan lagi gitu ya kita rasakan. Apalagi kalau nanti mereka udah gede dan mau sekolah jauh gitu ya, kita akan kangen dengan suasana yang seperti ini. Oke, jadi ini aku mau geser aja untuk kasur ini ya, kasur rasfur ini. Mau aku tarik untuk bagian kepalanya gitu ya, biar tidak terlalu memanjang seperti itu. Oh iya nih, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan selalu urusannya. Buat yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan, dilapangkan urusannya, pokoknya dimudahkan deh segala yang dicita-citakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, seperti ini ya. Jadi aku tarik itu bagian atasnya kayak gitu, biar nanti untuk alasnya tuh hanya muat satu tenda aja seperti itu, jadi nggak ada lebihnya lagi, biar ruangannya tuh nggak terlalu penuh gitu ya. Tenda ini sendiri kalau siang itu dipakai main sama Dede Arsi, tapi kalau malam dipakai tidur sama Kakak Vika atau Kakak Rafka gitu ya. Mereka selalu berebutan tiduran di sana. Tapi kalau siang hari yang suka ngerecokin, suka ngamburin mainan itu adalah Dede Arsi. Nah, cukup segitu aja untuk panjang kasurnya. Alhamdulillah punya rezeki gitu ya, jadi bisa menyenangkan hati anak-anak. Kalau dulu zaman aku waktu masih kecil nggak ada mainan seperti ini.
Bayangkan aja kalau zaman itu ada mainan seperti ini, rasanya bahagia banget gitu ya. Sedangkan punya dapat hadiah kayak misalnya baju-baju mainan boneka kertas kayak gitu, udah senang banget Masya Allah. Apalagi kalau dikasih hadiah mainan seperti ini, berbi-berbian Masya Allah senangnya gitu teman-teman. Jadi sekarang pastinya sebisa mungkin ya kita bahagiain anak-anak sesuai dengan rezeki yang kita punya gitu. When you came and took a seat right next to me, I was just running through my veins. Nah, dan untuk meja yang ada televisinya itu mau aku ganti juga fungsinya ya. TV-nya nggak aku tempatkan lagi di sana. Dan untuk mejanya nanti mau aku putar posisinya itu langsung menghadap ke pintu bagian belakang. When you came and took a seat right next to me, karena kalau ada TV di meja itu, kalau pas datang tamu atau ada yang mau nonton gitu, susah banget ya, soalnya TV-nya agak ke kiri dan orangnya kan duduknya paling tengah gitu, bahkan sampai ke samping kanan dari ruangan ini. Jadi kasihan juga kalau nontonnya miring-miring seperti itu. Makanya aku rubah untuk posisinya kali ini ya. Nah, ini aku bersihkan dulu di meja seperti itu. Biasa ya, Pak suami itu selalu gitu ya, kalau ngambil sesuatu itu jarang banget mau dikembaliin ke tempatnya. Siapa nih di sini bunda-bunda yang punya suami sama kayak suami aku gini ya, senangnya tuh kalau ngambil sesuatu udah langsung diletakin. Jadi kalau ada meja, rak atau apa, banyak banget perintilan di sana. Jadi kalau beberes selalu deh nambah kerjaan gitu ya. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga seorang istri ibu rumah tangga ya, tugasnya seperti itu. When you came and took a seat right next to me, I was just running through my veins. Nah, ini posisinya ya, sudah aku geser. Dan di bawah meja itu aku simpan harta karun aku. Kelihatan ya teman-teman, di bawahnya tuh ada alat-alat tukangnya Pak suami yang udah aku masukin dalam box besar. Kemudian ada oven tangkring aku, itu juga ada CPU, masih bagus tapi nggak difungsikan karena monitornya nggak ada gitu ya. Dan ini aku mau pasang gorden dulu untuk penutup mejanya. Gorden ini juga aku pakai gorden jendela ya teman-teman, gorden jendela atau gorden pintu. Kebetulan aku punya dua motif yang sama, dua buah gitu, dan sudah lama tersimpan di dalam lemari karena nggak ada temennya untuk aku pasang di ruang tamu. Jadi aku potong aja bagian bawah dan itu nggak aku jahit lagi. Kemudian aku pasang dengan paku payung seperti itu. Nah, ini sudah berubah. Lemarinya juga sudah aku putar lagi, menempel ke dinding seperti itu. Dan di sampingnya aku letakkan meja kecil. Dulu juga meja ini sebenarnya aku fungsikan untuk nempatin televisi ya, cuma ya seperti itu, namanya juga bosenan dan senang banget geser-geser, pindah-pindah, jadi selalu beralih fungsi ya mejanya. Nah, sekarang kembali lagi mejanya mau aku pakai buat naruh TV di sini. I remember laughing and playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games. When you came and took a seat right next to me, I was just running through. Dan layer backnya tetap ya di posisi seperti itu, ada di samping TV. Aku tempatkan layer backnya di sana. Oke, untuk suasana akhirnya sudah seperti ini ya teman-teman, geser-gesernya sudah. Sekarang aku lanjut mau rapikan dulu untuk sofa bed ini. Sofa bed ini biasa dipakai kakak Rafka, kalau nggak kakak Rafka ya kakak Fikah ya, kalau tiduran malam hari. Jadi kalau si kakaknya udah dalam tenda, pasti adeknya tuh yang nempatin sofa bednya. Jadi dulu sofa bed ini aku buka jadi kasur gitu, lalu aku lipat lagi dan sekarang jadi kursi aja deh seperti ini, biar ruangannya nggak terlalu penuh ya teman-teman.
punya apa barang yang lumayan gitu ya, dan ruangan juga sempit, jadi harus pinter-pinter dalam menatanya supaya ruangannya tetap terlihat luas dan nyaman gitu di saat kita mau menempatinya. Oke teman-teman, siapa aja nih yang masih hadir sampai di menit ini, semoga masih enjoy ya nontonnya. Dan jangan lupa aku mau ngingetin dulu, siapa tahu ada yang belum subscribe, bantu aku ya teman-teman, subscribe dulu, dan jika kalian suka boleh dong kasih like-nya. You make me lose my brain. That night was so insane. Nah ini sudah selesai, tinggal disapu-sapu bersih aja teman-teman, maksudnya disapu biar bersih gitu ya. Aku lagi megang Dede Arsy dan itu Pak Suami lagi bersihin kipasnya. Jadi kipas itu wajib banget dibersihin setiap seminggu sekali. Kalau nggak kayak gitu anginnya tuh nggak kerasa gitu karena banyak banget debunya. Jadi kalau kipas angin seperti ini, kalau udah ada debunya itu anginnya nggak keluar dengan sempurna gitu teman-teman. Jadi setiap seminggu sekali wajib untuk dibersihin. Nah karena sering banget dibersihin, jadi paling dilap aja kayak gitu ya, dibuka semuanya kemudian dilap-lap aja. Jarang banget tuh Pak Suami cuci-cuci gitu ya, soalnya debunya juga nggak yang menempel banget. Jadi kalau dilap aja tuh udah lepas debunya kayak gitu. And then you looked at me when I fell down. You picked me up above the ground. And that moment then I knew we'd have the sum of our lives together was first love. I was out of hell. Let me tell you baby, this is not a game. Let me tell you darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane. What a time we had. Didn't have a care or thought to worry about, apart from when this all will end. But I don't regret it, not a single thing. I hope that I will see you shining once again, and we can live another day. And then you looked at me when I fell down. You picked me up above the ground. And that moment then I knew we'd have some of our love. Oke teman-teman, ini sudah di penghujung video aku. Terima kasih ya buat yang masih stay sampai di akhir video ini. Semoga kalian bahagia selalu, bahagia keluarganya semuanya, pokoknya rezekinya lancar ya teman-teman. Kita ketemu lagi nanti ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me tell you darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane.